Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg masih dirasakan pelaku UMKM di Banjarbaru. Meski demikian, pihak Pertamina memastikan distribusi LPG 3 kg ke kota Banjarbaru lancar. Seorang pelaku usaha kecil penjual gorengan di Kelurahan Loktabat Selatan mengaku sulit mendapatkan gas LPG 3 kg. Pasalnya, ia hanya mendapatkan 4 gas setiap bulan, sementara menurut peraturan wali kota, pelaku UMKM berhak menerima 8 tabung setiap bulan. Karena tidak mencukupi keperluannya, warga terpaksa mencari gas LPG 3 kg di penjual eceran dengan harga yang tidak menentu. Jadi semua UMKM kan memang ada peraturan perwali minimal 8 tabung kan, satu bulan itu. Nah, jadi kalau misalnya datangnya tiap hari Selasa, satu bulan ya cuma dapat 4. Dan untuk yang selebihnya, untuk keperluannya, kami belilah di luaran dengan harga yang nggak menentu, yang ada 35 atau 40. Sementara pihak Pertamina memastikan distribusi LPG 3 kg di Banjarbaru lancar, bahkan terdapat tren kenaikan pasokan setiap tahun. Merespon keluhan pelaku UMKM, pihak Pertamina juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menangani keluhan warga. Kedepannya akan ada penyaluran khusus melayani pelaku usaha mikro. Sebenarnya kemarin udah koordinasi sama pemerintah daerah. Nanti akan ada update data ya, database untuk sektor usaha mikro ini. Kemudian nanti mekanismenya kalau dari Bapak kemarin malah ngomong menyampaikan itu bahwasannya penyalurannya ada melalui pangkalan-pangkalan khusus gitu. Benar-benar hanya melayani usaha mikro. Namun demikian, koordinasi dan pengawasan akan diperkuat untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.